Ya udah, ini buat ngerayain hari ibu. Jangan nangis lagi, ge. Halo teman-teman, seperti biasanya di hari ibu kali ini saya akan bagi-bagi bunga lagi. Tapi sebelumnya saya bakal ngasih kejutan ke seseorang. Oke, langsung aja ikutin saya. Langsung aja kita ke TKP. Misi ibu deh. Ini jualan apa, Bu deh? Sayuran. Iya. Oh, berapaan, Bu deh? Ini. Aku sido. Berapaan? Sayur sop ya, 2.000. 2.000. Santen 2.000. Ini 2.000. Ini 2.000. Ini 2.000-an semua. Heeh. Bu deh udah makan belum? Ya, tadi pagi ya udah lah. Tadi pagi udah. Siang udah belum? Belum. Belum. Aku bawa makanan mau enggak? Mau. Hah? Mau. Ini 2.000 semua. Budi, Budi ya. Udah pernah makan burger belum? Belum. Belum. Belum pernah makan burger? Belum. Belum? Belum. Nih, aku bawa burger. Ayah. Ayah mau burger. Budi. Minumnya dulu, nih. Budi, Dora. Ini burger ini. Itu, ini. Oh, ini minumnya. Ini minumnya, ini burgernya, nih. Budi udah pernah makan burger belum? Belum. Nih, Bu. Punya anak berapa, Bu? 6. Ibunya? Yang bungsu, yang di Bandung sih yang bungsu. Oh, yang bungsu. Aku mau tanya jangan sedih lagi, Bu, ya. Harapannya buat anak ibu apa? Itu tadi harapan saya. Dia tuh semoga usahanya lancar, sukses. Dan semoga rezekinya dia banyak, semoga dia berbakti sama orang tua. Aku kan seenggaknya sekarang udah bisa nyari duit sendiri gitu, tapi sedihnya itu nggak bisa ngebahagiain orang tua karena udah dipanggil duluan gitu. Ya kenanya gini aja. Nyeselnya di situ. Kamu doa, kalau kamu doa bantah ya buat ibunya. Ya jangan bantah kalau punya sama orang tua. Jangan bantah. Ya jangan bantah, dosa bantah dosa nggak boleh sama orang tua. Boleh. Kalau bantah nggak boleh. Semoga lancar usahanya, ya panjang umur, banyak rezekinya. Budi nggak apa tadi sedih, kalau ibu sedih tadi nggak? Ingat anakku. Ingat anaknya. Ya, jadi aku kan ini untuk merayain hari ibu. Nah, setiap hari ibu tuh aku bagi-bagi bunga, Bu. Ya. Jadi ini untuk ibu. Sebenarnya belum tentu anakku kayak gini gitu loh. Belum? Tapi ibu pernah diginiin nama anak ya, nggak? Belum. Ngebahagiain ibu gitu. Ya, jangan lupa ya sholat malam Jumat baca azan buat orang tua yang meninggal. Ya. Doa laki itu cepet keterima, cepet nyampe gitu loh ketaranya. Ini bunga untuk ibu ya, Budi. Ya. Untuk ngerayain hari ibu. Ya, selamat hari ibu ya. Ya. Selamat hari ibu. Ya. Jangan sedih lagi, Budi. Ya. Nangis sampean. Nangis baik. Nangis beneran loh. Ya, kasih, Budi. Iya. Belum boleh enggak? Ini aku beli ya. Iya. Ini berapa ini tadi? Aku beli ini boleh nggak? Ya udah. Ini untuk ibu berdua ya. Iya. Dibagi ya. Iya. Terima kasih ya. Kasih ya, Bu De. Iya. Sama-sama. Ini tadi berapa? Gak usah buat Bu De jual lagi aja.
boleh kok. Ah, enggak usah. Mau dijual lagi aja. Oke, berhubung sebentar lagi hari ibu, jadi sekarang saya pengen nyuruh-nyuruh orang untuk ucapin satu kalimat buat ibu. Let's go, check it out. Satu kalimat buat hari ibu. Hari ibu, ibu itu bidadari dari surga. Berharga. Kita tinggal. Ibu yang terbaik. Terima kasih sudah menjadi buat aku orang yang luar biasa. Sabar aja lah ngurus anaknya. I love you ibu. Ibu luar biasa. Aku sayang mama. I love you ibu. Surgaku. You are my everything. Semakin sukses. Ibu adalah segalanya buat aku. Aku sayang ibu. Selamat hari ibu. I love you, Mam. Bu cantik, kamu dari ibu, aku sayang ibu. Terima kasih, ibu. Sayang sama ibu. I love you, Mam. Love you, Mam. Surga di telapak kaki ibu. Semoga kalau ngesen nggak bawa ke kiri, nggak ke kanan. Makin sayang sama ibu. Aku sayang ibu. Aku sayang ibu. Wah. Terima kasih. Aku sayang ibu. Terima kasih. Ini buat ngerayain hari ibu. Lagi lama. Jangan nangis lagi ya. Ya udah. Sorry ya. Ya udah. Berhubung sebentar lagi kan hari ibu, jadi saya pengen ngasih bunga bu, ini buat ibu. Selamat hari ibu ya bu. Dadah. Selamat ya. Selamat hari ibu. Selamat hari ibu. Wah, makasih. Selamat hari ibu ya bu. Dadah. Panjang umur, murah rezeki ya. Makasih ya bu. Selamat hari ibu. Halo sayang. Mana? Buat hari ibu. Selamat hari ibu. Dadah. Dadah. Makasih sayang. Selamat hari ibu untuk para ibu di Indonesia. Cukup sekian video pada kali ini. Ya, pesan saya cuma satu. Jangan pernah sia-siain orang tua kalian. Oke, see you. Kalau kalian suka sama video ini, kalian tahu kada harus ngapain. See you, bye. Aduh.